ganti misil ya guys ya. Kalau nggak salah misil ini bisa ngejar guys ya. Kita klik kayak gini, boom. Oke guys, langsungnya kita review addon Ultraman Nanotech ya guys ya, Mark 85 kalau nggak salah cuy. Ini keren banget, langsung aja kita review. Sebelum itu jangan lupa aktifkan untuk education editionnya guys, dan juga experimental gameplay, dan langsung aja kita review guys ya. Oke, langsungnya kalian ambil Nanotech Arc Reactor guys, langsung taruh aja di dada kalian guys ya. Oke, tinggal klik aja kayak gini, boom, bakal menjadi Iron Man cuy. Oke, sini ada beberapa fitur guys, langsung aja kita cobainnya guys ya. Oke, yang pertama ada cutter guys ya. Oke, jadi ini ada kayak pisaunya gitu di depan kita, tinggal klik kayak gini aja guys ya, ngasih damage cuy dan sakit banget cuy. Oke, dan langsung aja kita ganti guys, tinggal klik kayak gini, boom, bakal ganti nano mallet guys ya. Ini kalau nggak salah kalau sekali pukul itu sakit banget guys ya, langsung meninggal cuy. Oke, dan kita klik tahan lagi untuk mengganti senjatanya guys ya, Nanotech Blade guys. Langsung aja kita cobain, tinggal klik kayak gini, boom 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 gitu guys ya. Oke, klik tahan lagi guys, ganti menjadi laser guys, kita tinggal klik aja kayak gini, boom boom boom, bakal nembak lasernya guys ya, dan ngasih efek kebakar gitu cuy. Oke, kita klik tahan lagi, boom, ganti misil ya guys ya. Kalau nggak salah misil ini bisa ngejar guys ya. Kita klik kayak gini, boom, nah gitu guys ya, boom, gila guys ya, langsung auto ngejar guys ya, boom, langsung meninggal cuy. Oke, tinggal klik tahan aja, repulsor array guys ya, kita coba, boom 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 boom, boom. Itu guys ya, gila cuy, sampai ngelag guys ya. Kita klik tahan lagi untuk mengganti, ini ada flight stabilizer guys ya, langsung aja kita terbang kayak gini, tahan begini guys ya, kita klik lagi, ntar guys ya, kita klik lagi, boom, efek flight stabilizernya hilang, kita klik lagi guys, ini untuk flight boosternya guys ya, jadi kita bisa terbang dengan cepat kayak gini guys ya. Oke, jadi terbang kita tuh kayak ngebus gitu guys ya, cepet banget cuy. Kita coba lagi guys, boom, terbang kita cepat banget cuy. Oke, kita tinggal klik tahan, bam, lightning reversor, mungkin kita coba guys ya, ini bagaimana cuy. Kayaknya nggak tahu sih guys ya, saya kayak efeknya gitu guys ya, nggak begitu kelihatan. Hard like shield, ini ngasih efek shield guys ya, resisten 5. Kita ganti lagi, nah ini guys ya yang paling keren, Nanotech Gauntlet guys ya, kita coba guys ya, sabar guys, langsung aja kita coba Nano Gauntlet, tinggal klik aja guys ya, jangan sampai salah klik guys ya, jangan diklik tahan. Nah langsung disapir semuanya guys ya, kena efek gauntletnya guys ya. Ini gauntlet sudah dipakai sama Tony Stark gitu guys ya. Oke, jadi ya langsung aja ke cara pasang edonya, sudah cara downloadnya sudah metaver guys ya, langsung aja cuy. Oke guys, mau cara pasang edonya cuma tinggal klik kan kayak gini, ubah nama untuk zipnya dihilangkan seperti biasa, klik oke, klik kayak gini, klik klik gambar panah, klik Minecraft, klik hanya sekali dan bam, langsung masuk ke Minecraft ya guys. Cukup simpel loh cara pasang edonya, kita tunggu guys, import started dan violet guys, karena saya udah pasang aja. Oke, dan mungkin cukup benar aja dari review addon kalian. Kalau misal suka dengan addon keren kayak gini, silahkan kasih 50 like dan goodbye in the next video-nya, jangan lupa di like dan di subscribe tipe. Oke, bye bye semuanya guys, thank you, bye bye, makasih guys ya. Oke.